Sahabat-sahabatku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara orang beriman yang paling cerdas? Orang beriman yang cerdas adalah cirinya dua. Mengapa ini menjadi tanda kecerdasan? Karena orang yang banyak mengingat mati, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bertempur terus-menerus, tapi wafatnya tidak di medan perang. Karena memang yang penting hanya satu dalam hidup kita, yaitu kita upayakan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun caranya, yang penting husnul khotimah. Maka setiap ada kesempatan kebersamaan, sempurnakan dengan akhlak terbaik, dengan amal terbaik, dengan hati terbaik.